10 tahun sudah tragedi hilangnya Malaysia Airlines MH370. Segenap pencarian menemukan kata nihil. Padahal pencarian MH370 melibatkan 12 negara, namun tak membuahkan hasil. Lantas mengapa hilangnya MH370 ini sulit ditemukan? Salah satu alasan mengapa MH370 tidak pernah ditemukan hingga saat ini adalah tidak ada yang tahu persis di mana pesawat ini harus dicari. Samudra Hindia yang disebut-sebut menjadi lokasi terakhir MH370 adalah samudra terbesar ketiga di dunia. Pencarian pesawat di lokasi tersebut menghadapi banyak rintangan karena tim pencarian dihadapkan pada cuaca buruk dan kedalamannya yang mencapai 4 km. Selain itu, laut bukanlah lokasi yang umum bagi jatuhnya sebuah pesawat. Kondisi inilah membuat jenazah penumpang dan kru pesawat juga sulit ditemukan. Selama MH370 ini belum diketahui keberadaannya, sejumlah puing yang diduga berasal dari pesawat ini ditemukan di beberapa lokasi. Salah satunya, pada Juli 2015 di Pulau Reunion, Prancis, di Samudra Hindia, bagian barat. Temuan ini sontak menjadi bukti kuat pertama kalau pesawat MH370 diduga jatuh di Samudra Hindia. Kemudian, beberapa puing lainnya sempat ditemukan terdampar di pantai timur Afrika. Tak sampai di situ, dugaan-dugaan soal misteri hilangnya MH370 terus bermunculan. Peneliti yang terdiri dari Richard Godfrey, Hennis Scotzi, dan Profesor Simon Maskell pernah menduga MH370 ini berada sekitar 1.560 km sebelah barat Perth, Australia. Dugaan itu didasarkan peneliti setelah mereka menggunakan Weak Signal Propagation Reporter yang melacak jalur penerbangan MH370 selama 6 jam usai hilang kontak. Namun sayangnya, pencarian MH370 ini harus dihentikan pada Januari 2017. Dan tepat pada 8 Maret 2024, hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 ini sudah memasuki satu dekade atau 10 tahun.